Assalamualaikum teman-teman, bertemu lagi dengan Alton Dana. Kali ini Alton Dana akan mengajak kalian semua cara menggambar Dragon Ball. Ya, kita gambar rambut. Setelah menggambar wajah, rambutnya teman-teman, rambut tak teraturan seperti tanduk. Teman-teman rambutnya. Setelah itu alis, mata. Bibirnya. Wow. Sepertinya Dragon Ball lagi teriak, teman-teman. Mulutnya lebar. Iya, setengah jadi teman-teman. Lehernya tergaris. Bajunya teman-teman. Iya. Bajunya teman-teman. Tangannya teman-teman. Teman-teman ikutin cara menggambar Alton Dana. Iya, bagi yang belum subscribe, harap subscribe agar tidak ketinggalan video-video Alton Dana selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscriber, like and comment. Semoga kesehatan, keberkahan, rezeki berlimpah kepada kalian semua. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Tahap kedua seperti biasa, kita kasih spidol hitam teman-teman untuk pencerahan garis-garis gambar yang sudah kita gambar melalui pensil teman-teman. Ya, kita ikuti garis yang sudah kita kasih pensil teman-teman. Untuk tangannya kita bikin bulat kotak biar kelihatan berotot, lambang dari Dragon Ball bulat. Alis, mata teman-teman, iya matanya teman-teman. Untuk bibirnya, wow, Dragon Ball lagi teriak. Kenapa dia teriak teman-teman? Iya, garis rambut teman-teman, pewarnaan teman-teman, warna biru langit teman-teman, seperti api, rambutnya biru teman-teman. Iya, kita warnain teman-teman, biru langit teman-teman, kita warnain rambutnya teman-teman dengan biru langit teman-teman. Hampir jadi teman-teman. Setelah itu kita kasih warna abu-abu teman-teman. Warna abu-abu. Iya, hampir jadi teman-teman. Iya teman-teman, kita pakai warna abu-abu teman-teman. Iya, jadi rambutnya teman-teman. Kita bikin mata ya teman-teman. Bulat. Wah, kita garis. Iya, seperti biasa untuk wajah teman-teman kita pakai coklat muda. Untuk wajahnya kita pakai coklat muda teman-teman. Wah, nampak Dragon Ball lagi marah teman-teman, mungkin marah kepada musuhnya teman-teman.
Iya, untuk lidahnya kita kasih warna pink muda aja teman-teman. Setelah itu kita rahangnya kita warna abu-abu. Untuk lehernya kita warna coklat muda teman-teman, sesuai sama wajah. Setelah itu untuk lengannya kita warna coklat muda juga teman-teman, teker lengannya berotot teman-teman. Iya, nampaknya Dragon Ball marah kepada musuhnya teman-teman, bukan marah kepada kita teman-teman. Setelah itu kita kasih warna biru tua untuk bajunya teman-teman. Iya, untuk tengah bajunya seperti biasa Dragon Ball warna biru teman-teman. Mudah bukan? Mari ikutin cara menggambar Alton Danang. Iya, hampir jadi teman-teman bajunya. Wow, kelihatan Dragon Ball. Setelah itu kita garis asal aja teman-teman, pakai warna abu-abu tua teman-teman. Iya, abu-abu tua asal aja kita coret. Iya, setelah itu kita kasih warna oranye teman-teman, warna oranye teman-teman. Iya, warna oranye untuk bajunya teman-teman. Dragon Ball seperti biasa bajunya oranye, baju kesatria Dragon Ball. Ya, coret terus, kita coret dengan warna oranye teman-teman. Iya, kita coret asal-asal aja jadi bajunya Dragon Ball. Iya, hampir jadi teman-teman, hampir jadi. Hampir jadi teman-teman. Wow, keren bajunya Dragon Ball teman-teman, keren teman-teman. Siapa yang suka nonton Dragon Ball teman-teman? Ya, setelah itu kita gambar lambang di bajunya teman-teman. Kita kasih spidol hitam, kita ikutin tulisannya. Tahu artinya apa teman-teman? Lambang Dragon Ball. Hampir jadi teman-teman. Iya. Wow, dragonnya Dragon Ball teriak lagi marah. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Dadah.